kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 penghematan energi. Ini materi pembelajaran 3 ada di halaman 169 sampai dengan 174. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 3, ayo berkreasi. Hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Udin dan teman-teman latihan berhemat. Terhemat listrik dan kertas. Terhemat listrik artinya menghemat energi. Dapatkah kalian membuat kipas seperti Udin? Buat kipas seperti contoh berikut. Siapkan peralatan seperti berikut. Yang pertama, karton bekas untuk cetakan kipas. Kedua, tali rafia atau pita. Ketiga, gunting. Keempat, lem. Kelima, stik es krim bekas. Batang bambu atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas. Dan yang keenam, pembolong kertas. Tahapan membuat kipas. Yang pertama, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran sama panjang, seperti dicontohkan pada gambar anak-anak. Yang kedua, lubangi seluruh pinggiran karton. Langkah ketiga, tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Langkah keempat, tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit. Gunakan tali rafia atau pita. Sekarang kipas buatan Udin dan teman-teman sudah jadi. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri untuk membuat kipas ini. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Udin dan teman-teman telah selesai membuat kipas dari bahan karton. Sekarang kita cermati pada gambar di sini ada petak-petak yang berwarna putih dan ada petak yang berwarna merah. Ini adalah gambar kipas anak-anak. Sekarang pertanyaannya, luas kipas Udin adalah titik-titik persegi satuan. Kipas Udin yang berwarna merah. Sekarang kita hitung dari sini. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Luas kipas Udin adalah 22, Ibu tulis di sini, 22 persegi satuan. Selanjutnya kita hitung luas kipas Edo anak-anak. Ini kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Luas kipas Edo adalah 14, betulis 14 persegi satuan. Selanjutnya kita hitung luas kipas Benny anak-anak. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Luas kipas Benny adalah 11 persegi satuan. Buatlah ukuran kipas yang sama dengan mini Edo, tetapi bentuknya berbeda. Baik, tadi luas kipas milik Edo adalah 14 persegi satuan. Sehingga kita membuat kipas yang ukurannya sama, yaitu 14 persegi satuan, tetapi bentuknya berbeda. Ini Ibu memberi contoh. Kita hitung berapa petaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah tepat.
Sekarang yang sebelah kanan. Buat juga ukuran kipas yang sama dengan milik Udin, tetapi bentuknya berbeda. Tadi luas kipas milik Udin adalah 22 persegi satuan. Sekarang kita buat, Bu memberi contoh seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sudah tepat anak-anak, 22 persegi satuan. Ayo berlatih anak-anak. Barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain, termasuk sikap berhemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Perhatikan gambar berikut. Kita cermati anak-anak. Tampak pada gambar di sini, warga sedang mengantre untuk mendapatkan air bersih dari pembagian pemerintah. Jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. Baik, ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang mengantre untuk mendapatkan air bersih pembagian dari pemerintah. Yang kedua, mengapa mereka melakukannya? Karena saat musim kemarau, mereka kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, di mana kejadiannya? Di daerah yang sumber airnya mengalami kekeringan. Pertanyaan keempat anak-anak, apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Saranku, mereka sebaiknya menggunakan air bersih tersebut dengan hemat. Pertanyaan kelima, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrean air bersih? Ini seharusnya bukan huruf I tetapi huruf E. Jawabannya, harus menghemat penggunaan air bersih dan menjaga kelestarian lingkungan agar sumber air tidak kering. Buatlah cerita sesuai jawabanmu. Cerita tentang air yang biasa kamu temukan. Cerita tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Baik, ibu memberi contoh anak-anak. Pada musim kemarau, banyak sumber air di daerah pegunungan yang mengalami kekeringan. Hal ini mengakibatkan warga di sekitar sumber air kekurangan air bersih. Mereka harus mengantre untuk mendapatkan pembagian air bersih dari pemerintah. Kita bisa mencegah kekurangan air bersih di musim kemarau. Kita harus menggunakan air bersih dengan hemat. Kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita sebaiknya menanam pohon di lahan yang kosong. Tujuannya agar sumber air tetap terjaga kelestariannya karena akar pohon bisa menahan air dalam tanah. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.